Alah, okey, anda bersama dengan Nana. Okey, sekarang Nana berada di mana ni? Kita berada di dekat pusat membeli belah Ceras. Kita sebenarnya nak tanya dekat orang-orang muda. Sekarang ni kan kita dah ada kerajaan baru. So, kita nak tanyalah dekat mereka apa cabaran 2023 yang mereka akan hadapi. Sebab kita takutlah, kita orang muda kan. So, kita nak tanya mereka apa masalah mereka. So, jom, nantikan. Okay, so kita dah jumpa dah orang muda kita di sebelah ni. Boleh tak kenalkan nama dulu? Nama saya Syarifah Syairah binti Syed Mama Arif. Umur 22, still belajar dekat UniMed. Nama saya Muhammad Dhani Hakim. Umur saya 18 dan saya belajar. Nama saya Nashira binti Ismail. Umur 22 tahun. Tinggal di Kelan Selangor lah. So, ada tak cabaran terbesar yang awak akan hadapi pada tahun 2023 nanti? Sebab kita kan kerajaan baru kan? Okay. Saya sebagai student, cabaran tertinggi lah harga naik. Seperti harga-harga buku, saya beli untuk belajar dan juga kejatuhan ekonomi yang akan berlaku lah. Sebagai student tu, maybe lah akan ada perubahan sedikit. Sebab melibatkan kerajaan baru ni, kita tak tahu lagi bentuk macam mana diorang akan tubuh dan dari segi pendapatan seorang tu lah. Pekerjaan sekarang ni memang susah, diikut nasib. Okay, so kalau cakap pasal yang cabaran tadi kan, awak rasa kerajaan baru ni cara-cara untuk mengelakkan cabaran tu macam mana? Bila melibatkan kerajaan perpaduan tu, kita kena bekerja sama dan sepaket lah. Dengan cara menghapuskan PTPTN, besar dan juga berat untuk bayar bila dah besar nanti. Dan juga mengawal harga ekonomi lah. Bagilah orang-orang yang menganggur yang ada degree, yang ada peluang kerjaan, lepas tu pendapatan dia yang sesuai lah. Nice. Kalau kita tahu kan, Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia buat video TikTok update pasal prestasi negara ni, awak rasa macam ni, okey tak? Excited tak? Nak tengok? Saya excited lah juga sebab dia gunakan media masa tu sendiri untuk mendekatkan diri dia dengan rakyat-rakyat lah. Tak layan tangan atau TikTok tu. Saya guna tapi dia macam, sebab saya tak minat politik ni semua. Sebab kita pun sekarang tahun 2022 nak masuk tahun 2023. So, kita kena berkembang lah dengan teknologi yang tengah canggih sekarang ni. Nak bagi tahu semua orang yang effort dia nak ubah untuk negara. Orang boleh tahu apa yang dia nak buat. Awak ada lain idea tak yang boleh bagi dekat Perdana Menteri tu macam nak bagi tertarik lagi orang muda? Contohnya kat TikTok kita boleh guna background music yang viral. Jadi dia akan buatkan pengguna tu lagi excited tu tengok. Kalau melibatkan benda yang elok dan diberi peluang untuk bersuara. Buat kempen melalui media sosial ni. Sebab nak tarik minat orang muda kan. Dari segi menari tu tak kot sebab masing-masing dah berumur kan. Dah berumur nak menari pula kan. Macam tak sesuai. Betul-betul. Terima kasih. Sama.